Oke, kita lanjutkan untuk membuat collider. Dan di sini saya membuat game objek baru, create empty, dan saya namakan ban collider depan kanan. Oke, enter. Dan saya memberikan ban collider depan kanan di sini. Lalu saya buka, lalu reset position supaya dia berada di kanan seperti itu, dan saya klik drag ke ban collider. Selanjutnya saya buat empty object lagi dan saya namakan ban collider depan kiri. Oke, lalu saya masukkan ke ban depan kiri, lalu saya buka dan reset position semacam ini dan drag ke ban collider. Oke, saya sudah mempunyai semua yang saya butuhkan, dan di sini di ban model saya memilih ban ini, ban ini, ban ini, ban ini, belakang kanan, belakang kiri, depan kanan, depan kiri modelnya. Saya klik dan drag menuju ke ban model. Continue. Dan saya sudah mempunyai ban model ada 4 dan ban collider ada 4. Oke, seperti itu. Dan oke. Kita lanjutkan. Sekarang di bagian ban collider. Saya memberikan ban collider di sini, lalu seleksi semua keempat-empatnya dan menuju ke komponen fisik wheel collider. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini, dan jika saya melihat di right, oke, silakan scroll untuk memperbesar. Dan di sini saya memberikan radius, saya kecilkan radius supaya sama dengan ban. Oke, di sini saya mempunyai ini dan saya tambahkan 8. Oke, mungkin 1 kurang besar, saya memberikan mungkin 6. Ah, terlalu besar. 3. Oke. Saya memberikan 1. 1 4. Nah, 1 2. Oke, saya memberikan ini. Kosong, dan nilainya akan berbeda dengan milik Anda, dan pastikan untuk membuat collider ini sebesar ban. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya, saya membuat game objek lagi untuk membuat body. Di sini, saya ingin membuat body supaya berada di... Oke, di body ini saya membuat collider juga. Kalau kita sudah membuat collider di ban, dan sekarang saya membuat collider di bodinya, saya membuat game object. Oke, saya menuju ke top dulu. Pastikan untuk memilih mobil. Silahkan pilih mobil, lalu game object, create empty game object, dan di sini saya memberikan nama badan mobil collider bawah. Oke, seperti itu. Dan di sini saya klik dan drag menuju ke mobil, lalu saya memberikan komponen fisik dan box collider. Dan saya sudah mempunyai box collider semacam ini, lalu saya atur di X. Saya letakkan dan sebesar dengan body. Di Y-nya Anda bisa melihat di Y seperti ini, dan silahkan memberikan oke, mungkin segini, lalu di chat oke, lalu turunkan. Dan saya sudah mempunyai seperti ini, lalu saya copy, saya duplicate ban mobil collider bawah, saya duplicate, Ctrl D
dan saya memberikan atas. Enter. Dan di atas saya memberikan di sini. Lalu saya memberikan Z. Dan posisikan di sini, lalu Z. Oke, mungkin seperti ini. Dan sekarang saya sudah mempunyai mobil dengan settingan semacam ini. Dan jika saya pindah mobil, oke, saya menuju ke top dan saya perkecil, lalu saya pindahkan mobil di sini. Dan oke, saya letakkan di sini untuk previewnya. Lalu saya atur kamera. Di kamera, silakan pastikan untuk melihat. Di sini kamera saya memberikan posisi X. Oke, mungkin seperti ini. Dan oke, mungkin seperti ini. Oke, dan saya memberikan mobil di atas. Saya seleksi mobil, lalu saya memberikan di atas. Oke, seperti ini. Dan sekarang, jika saya sudah mempunyai collider, dan jika saya play, saya tidak mendapatkan mobil yang menempel, dan saya matikan lagi, lalu saya memberikan mobil rigid body. Saya seleksi mobil, lalu saya pergi ke komponen, fisik, rigid body. Oke, semacam itu, dan biarkan settingannya seperti ini. Jika sekarang saya play, saya putar, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan kamera sudah terletak seperti ini, dan saya mau merubah posisi kamera. Saya mau meletakkan di... Oke, di sini saya memberikan 90. Lalu posisinya di Z seperti ini. Dan X. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika kita putar lagi, saya sudah mempunyai seperti ini. Dan saya masih memiliki ban yang kurang. Saya memberikan collider lebih besar lagi. Saya buka collider, seleksi semua, dan mungkin 1, 6. Dan saya coba lagi untuk memutar. Oke, seperti itu. Saya memberikan lagi mungkin 2. Atau mungkin 3. Oke, saya rasa ini cukup. Dan silakan dekatkan lagi mungkin, dan pastikan bahwa mobil berada di tanah. Oke, mungkin semacam ini. Dan oke, sekarang kita sudah selesai men-setting mobil, dan di video selanjutnya saya akan mencoba menjalankan mobil dengan beberapa fungsi kontrol. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.